Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum pemirsa channel Bang Supri dimanapun berada. Pagi hari ini di hari Selasa atau tanggal 20 Oktober di daerah Lima Mungkur, Kabupaten Deli Serdang, atau di daerah ya Deli Serdang ini terlihat sedang berkabut ya pemirsa. Pemirsa bisa lihat kabut yang ada di pagi hari ini. Terlihat kabut mengelilingi daerah ini. Sana juga. Nah, kita akan lihat ya di sekeliling ya pemirsa. Kabut di mana-mana di pagi hari ini. Cuaca memang di pagi hari ini mendung dan dingin ya. Ini jalanan di ladang-ladang Lima Mungkur nih pemirsa ya. Keliling saya ladang-ladang warga, milik warga yang tanamin ubi, pohon pisang, ada juga pohon sawit. Kelihatannya kabutnya sudah mulai berkurang dari yang pertama tadi. Kita lihat semakin jauh dari tempat yang tadi, kabutnya semakin berkurang. Sini biasanya banyak kabutnya pemirsa, tapi nampaknya ini hari sudah berkurang kabutnya ya. Lihat pemirsa, ya pemirsa, kita kembali dalam perjalanan pulang. Lihat pemirsa, ini adalah sisa-sisa kabut yang tadi ya pemirsa. Sudah mulai berkurang pemirsa kabutnya, karena ini lihat, namun masih nampak gelap juga pemirsa ya. Ternyata di sekitaran ini yang pemirsa yang nampak gelap kabutnya ya pemirsa ya. Lihat pemirsa, di sana itu kabutnya sungguh gelap sekali. Di sana ini pemirsa yang gelap. Kabut di pagi hari Selasa ya. Kalau nggak salah ini tanggal 20 ya, tanggal 20 Oktober.
sudah mau mendekati kampung ya pemirsa. Kampungnya masih terlihat sunyi, aktivitas penduduk belum terlihat, apalagi cuaca hari ini dingin ya pemirsa. Sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di channel Bang Supri. Lihat pohon kelapanya yang tertutup kabut ya pemirsa. Kabut yang menutupi pagi hari ini. Saya lihat kabut juga disertai dengan suasana mendung putih ya pemirsa. Pohon kelapanya juga ada kabutnya. Sekarang ini sana ada tower angel ya pemirsa, yang juga tertutup kabut. Tower angelnya.